rambutnya sisa dikit. Dimakan? Itu salah satu cara buat kita bertahan hidup. Semakin muda usianya, semakin enak rasa rambutnya. Kak, aku takut. Ayo kita pulang. Kamu tunggu di luar aja dulu, Vel. Yuk, kita bikin kesepakatan. Kesepakatan? Kalau kamu nyerahin adikmu, kita bakal bebasin kamu. Ingat, kesempatan datang dua kali. Baik, saya akan menyerahkan adik saya dalam 3 hari. Ngapa? Takut gak kebagian jatah? Kan gitu. Tenang, kali ini kita dapat banyak kan? 2 kepala kita bagi 3. 2 kepala? Bukannya kalau Rere serahin adiknya, kita lepasin dia? Bukannya kesepakatan tuh ada untuk dilanggar ya? Kalau Rere nyerahin adiknya, tetap bakalan kita tangkap. Bingo, 100 buat Andi. Aku gak mungkin nyerahin adik aku. Kenapa kak? Ah, enggak kok. Re, kamu harus lari sama adikmu dari kota ini. Mama, tebak nanti kalau aku besar mau jadi kayak siapa? Salah! Aku mau jadi kayak Hulk. Iya. Hah? Manusia biasa dok. Tapi mama dan papa saya dua-duanya ada kekuatan loh. Padahal bukan salah mama loh. Kenapa mama minta maaf sih? Ah. Emangnya kalau mau nolongin orang harus punya kekuatan? Enggak kan? Ken, berapa nilai lu? Sama. Gak seneng aja sih. Tenang aja, gue percaya nilai jelek tuh gak mempengaruhi masa depan, ya kan Ken? Ken? Aliansi pahlawannya. Ken? Ken, kita bisa barengan lagi. Baik, Pak. Ken, bohongin apa lu? Enggak, Ken, gue yakin mereka pasti lihat sesuatu juga di dalam lu. Lu jangan kayak gitu lah. Oh iya, Ken, soal kekuatan gue. Enggak, lu aneh enggak sih? Bapak gue kan kekuatannya api, emak gue kekuatannya es. Terus gue gak ada sangkut pautnya gitu loh sama mereka. Apa gue anak pungut ya? Tapi sumpah Ken, dari kemarin gue mikirin gue tuh anak siapa sih? Kok gak ada mirip-miripnya sama bapaknya? Oh iya, mampus gue truk anak ayam. Wih, jadi gue bisa lihat tingkat kesadaran seseorang. Tingkat kesadaran gue cuma 78. Apa karena gue baru bangun kali ya? Pagi mah. Buset, pagi-pagi udah hampir 100%. Ah, ayam kalkun. Bener kata mama, banyak banget kabut di luar. Sampai masuk berita dong. Iya nih. Oh, bentar ada. Nini. Hah? Tadi Nini cuma minta masker loh. Hii. Apaan nenek tadi? Hah, gue harus pakai masker nih, kabutnya udah mulai tebel. Gila, ini kabutnya sampai nutup jalan weh. Hah? Kenapa emangnya? Gila, ini kabutnya sampai nutup jalan weh. Hah? Kenapa emangnya? Suara apaan tuh? Kok perasaan gue mereka kayak lari ke arah gue? Hah? Maksudnya? Bentar, gue udah gak bisa lari lagi.
Gue gak bisa nafas, cuy. Hah? Udah kayak zombie aja. Oke. Oh iya, emak gue masih di rumah. Gak bisa, gue gak bisa tinggalin dia. Cuman anak sekolah, orang tua mana? Maaf, please angkat dong. Gue gak bisa duduk di sini, gue harus pergi sekarang. Lepasin, yang penting selama gue pakai masker kan gue aman. Lepasin, yang penting selama gue pakai masker kan gue aman. Gue tetap pergi, mereka juga manusia biasa kan. Ngapain sih lo ikut? Duh, si mama kemana sih kok gak ngangkat telepon? Iya. Pistol balon, ngapain lo kasih gue pistol mainan, cuy? Pistol asli. Dia lo dapet dari mana kok lo bisa punya barang kayak gini? Kenapa lo simpan barang kayak gini? Gak ada yang bilang lo orang jahat kok. Mama, buka pintu. Oke. Ma. Kenapa, Bu? Main kartu? Boleh. Joker hitam. Apa artinya? Dia siapa? Sulit dikendalikan, maksudnya melayani? Maksudnya apa sih kok ibu tadi langsung pergi terus nih orang ikutin gua terus? Are you all my personal friends? Hah? Apa-apaan pertanyaanmu kayak gitu? Maksudnya? Emangnya lu siapa? Lu aja bukan Tuhan. Apa-apaan tuh orang datang-datang langsung nanya soal kematian, gak jelas banget. Loh, lu ngikutin gua? Gua telepon polisi lu ya? Tadi aku jatuh, Ma. Sakit banget. Kenapa, Ma? Sini aku lihat, Ma. Ma, Pa. Masa laluku emang menyedihkan, tapi aku gak pernah menutup diri. Karena aku yakin suatu saat pasti ada jalan keluar. Oh iya, kalau soal sekolah, aku sekolah di sekolah normal. Dan aku juga punya teman layaknya orang normal. Dan aku yakin gak bakal ada yang terluka. Lagi cuci sarung tangan gua. Emang rada ribet, tapi lebih baik begini. Ribet sih, cuman mau gimana? Palingan besok gua beli sarung tangan buat nyetok. Kalau iya gua caper gimana? Enggak, yang tahu tangan gue gini cuma lu, Jess. Itu juga yang gue gak tau. Udah gak apa-apa, gue cuci tangan dulu ya. Yah, jadi basah semua. Cek, kenapa sih? Oh. Aku jemur di kelas aja kali biar kering. Dia nggak acting, woi. Lu ngapain? Dia nggak acting, woi. Apa kejadian yang sama bakal keulang lagi? Apa? Gue harus gimana sekarang? Jadi gini? Apa-apaan tadi? Kok mama bisa sampai mati pas aku pegang? Tapi kok Rere gak apa-apa?
tangan gue bukan pembunuh. Hah? Hah? Dadah, mainan baru. Aku pilih 21 deh, biar gak terlalu tua dan gak terlalu muda. Ibu, kita cuma bisa bikin salah satu ya di antara papa atau mama gitu. Kalau gitu aku pilih yang galak deh, biar mama bisa lindungi aku. Aku mau mama yang bisa masak, karena aku gak bisa masak, jadi nanti mama pasti ajarin aku. Oke. Iya, tapi jangan lempar barang. Iya bu, seriusan bu. Iya bu, seriusan bu. Bu, kenapa mama saya nggak punya mata bu? Tapi yang mana orang tuanya sempurna bu? Gak mau, aku gak mau punya mama yang gak punya mata. Buat apa bu? Gimana caranya dia nangis kalau dia aja gak punya mata? Buat apa punya mama yang gak punya mata? Gak bisa masak, gak bisa melindungi, gak ada gunanya. Lu gak tahu rasanya, gue tahu mama lu pasti sempurna. Serem banget. Yatim lagi daripada aku harus punya orang tua yang gak punya mata.